Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aulia. Hari ini tuh aku excited banget. Ini pertama kalinya aku bikin video di YouTube. Dan konten aku yang pertama adalah aku mau nyobain makanan tradisional. Rencananya tadi aku tuh mau ngajak kalian untuk keliling-keliling di sekitaran daerah kosan aku. Cuman aku bingung harus kemana. Berhubung aku tuh nggak begitu tahu jalan dan harus naik apa, aku takutnya macet. Jadi aku coba cari di YouTube. Aku ketemu sup dari Solo, itu namanya Timlo. Aku penasaran banget tuh gitu ya, Timlo tuh kayak apa. Dan aku tuh tiba-tiba pengen banget gitu loh. Cuman aku nggak tahu di daerah kosan aku tuh ada di mana. Maka aku coba cari di ojek online, ternyata ada guys, dan aku memutuskan untuk beli. Tadi sih aku udah aku pesen gitu ya, dan ternyata nggak jauh juga dari kosan aku. Aku beli sekitar harga 30.000. Jeng, ini dia. Diplastikin putih gitu. Isinya itu ada, ini apa nih, air supnya kali ya. Belum, kotor banget. Air sup gitu deh. Jadi aku coba tuang deh ya. Ini ada apa nih, aku gak tahu nih, aku tuang dulu ya. Aku dikasih, oh ternyata sumber kecapnya tuh dari ini guys. Aku dikasih kayak sambel apa nih, cabe rawit pakai kecap. Kayak sih, iya sih, sambelnya kayak gitu deh. Terus aku juga dikasih, oh ini nih, jeruk nipis. Apa jeruk nipis? Bentar guys, agak susah ternyata li. Jadi ternyata penampakannya gini guys. Di sini tuh ada kayak apa nih? Ini soun deh kayaknya, soun. Terus ini ada, ini tahu. Terus ini ada ati, ampela. Tuh guys, ampela. Udah, ternyata isinya gitu aja ternyata. Tapi kelihatannya kuahnya tuh segar banget gitu dong. Oke, aku coba. Rasanya enak nih guys. Rasanya gurih. Gurih banget malah. Terus ada asam-asamnya tadi dari jeruk nipis tadi. Kayak apa ya? Kayak air sup biasa sebenarnya. Cuman yang membedakan di sini kan kalau sup itu jarang pakai limau ya, jarang pakai jeruk. Dan enggak pakai kecap. Kalau ini tuh pakai kecap. Jadi kalian bisa bayangin lah ya. Sup pakai kecap sama jeruk. Oke, terus ini kita coba makan tahunya. Tahunya tahu biasa sih guys. Enak. Tapi enak. Tapi kayaknya tahunya tuh udah dibumbuin dulu pakai kecap gitu, bumbu kecap. Enak banget ya guys. Kayak unik itu loh rasanya. Kayak semur tahu. Dan ini atinya. Coba makan ati.
ternyata apinya juga udah dibumbuin guys, jadi udah bukan yang cuma direbus aja. Jadi ati ampela sama tahunya tuh di bumbu kecap itu, namanya apa ya? Nah guys, mantap, aku suka. Sumpah, aku suka. Ini pertama kalinya aku nyoba tim lo, dan aku suka banget. Terus aku lihat di Google, di YouTube, tim lo tuh pakai sosis. Oh, ternyata tim lo yang ini tuh nggak ada sosis solonya. Sedikit kecewa gitu sih, rada beda. Tapi main lah enak.